Bagaimana solusi supaya lepas dari riba? Jangan minjam. Allah, Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Ustaz selama pulang dari pekan dari Mesir, dari Kairo, dari Maroko pulang ke Pekanbaru Ramadan 2008. Sampai sekarang pernah tak minjam duit riba? Tak pernah. Jadi Ustaz beli mobil duit dari mana? Saya pinjaman tanpa bunga. Di mana? Amak bank. Amak ambo. Mak, aku mau beli mobil nih. Jual gelang mak nih. Iyalah. Nanti ada kubayar. Iyalah. Pinjaman lunak tanpa bunga. Cuman kadang-kadang lebih besar pula bunga dia daripada. Tapi tak riba. Jangan bangga kaya tapi sebenarnya terjerat riba. Kalau sudah sempat Pak Ustaz bagaimana? Inilah nangkene rosae. Banyak orang bertanya ini sesudah terjadi. Jadi Ustaz itu diposisikannya dalam posisi yang serba salah. Kalau ada duit menebus, tebuslah. Kalau tak ada menebus, mau pinjam pun tak ada orang ngasih pinjam, apa boleh buat. Tapi sesudah itu jangan pinjam lagi. Cuman kadang kita ini kan hilang kesadaran. Begitu sudah tertutup nanti, ah pinjam lagi. Kata Ustaz kemarin tak boleh, mandi tobat kan selesai. Pandai pula dia mencari dalilnya.